Welcome, Hi Serwil. Nah, kali ini gue di acara MDC Morning Driver Club by Elite. Setelah 1 bulan Elite Showcase, nah ini muncul lagi nih acara MDC. Ini antusiasnya luar biasa. Mobil-mobil yang dipajang pada saat acara Elite Showcase itu muncul di hari ini. Nah, banyak mobil yang keren-keren dan kece-kece. Ada Brio Turbo, ada mobil Om Andra Platinum nih, yang mobil seri E-Wagon yang pakai buat papan seluncuran di pantai. Dan kita hari ini ngebawa mobil Porsche-nya Mas Harun dan si Ruby, karena Mas Harun ikutin acara di acara Mercy. Nah, kita pinjem mobil Porsche Mas Harun untuk kita ajak nongkrong di acara MDC kali ini. Mobil-mobil apa aja sih yang keren-keren di sini? Mari gua kasih lihat. Nah, ini dia guys, mobil Brio Turbo yang kemarin dapet the best carbon dan the best engine. Menurut gue engine-nya pol-polan nih, turbonya nih. Wajar sih mobil ini banyak dapat piala di acara-acara kontes, apalagi kemarin Elite Showcase ini dapat. Dan ini udah full dan katanya sih dijual. Nggak tahu nih jadi apa enggak ini mobil dijual. Kita lihat lagi yang lain. Nah, guys, ada yang menarik di acara MDC kali ini, ada yang bawa mobil Corolla pakai velg yang menurut gua ini velgnya keren ya. Ini sih bukan edisi terbaru ya, velgnya ini udah lama juga, tahun 2000-an mungkin atau 90-an, dan ini ngetel sih, warna chrome ya kan, cuma 3 palang, jadi kayak kosong gitu, tapi ini ngetel di mobil sesuai dengan tahunnya mobil Corolla nih. Apalagi ada piece-nya, wah ganteng mobil Corolla. Dan banyak mobil menarik lagi. Nah, sebelah situ ada Rubicon-Rubicon, kayak Ruby nih, sangar-sangar, mari kita lihat. Nah, ini ada mobil yang sangat sama seperti Ruby, tapi jauh ya, karena ini Rubicon yang udah full spec juga nih, dari shockbreaker-nya, dari kayak kakinya, dan wah, ini udah pol. Nah, ini kayaknya dicopot nih, diganti ya. Tuh, depannya aja udah pakai winch. Winch-nya gue nggak tahu ini yang berapa kekuatannya, tapi sih ini nyetel tuh sampai atas-atas, jadi kelihatan lebih sangar ya. Kita kayaknya Ruby pengen kita rubah nih tahun ini, pengen seperti ini. Jadi makin kokoh, makin sangar guys. Ada dua lagi. Nah, yang satunya ini Jeep ya, yang warnanya jarang gue lihat, warna biru langit. Dan ada stiker-stiker kaki-kakinya nih, kayak buat dibawa ke hutan-hutan ya kan. Ini ganteng. Kalau kalian pilih mana, ini apa ini? Selanjutnya ada mobil yang gue lihat nggak pernah nggak hadir di acara MDC ya. Ini hadir terus, mobil Kijang yang sekarang kondisinya bannya udah nggak ada, kanan kiri sama pelek-peleknya juga, sampai ada kelihatan blok mesin tuh bagian belakang. Ini kenapa ini mobil ya, sampai udah ada daun-daunan. Ini sih dapat the best rusty, kalau di acara kontes ini udah rusty banget ya. Nah guys, gue pengen ngasih tahu juga sekalian. Nah, ini nih yang namanya spacer. Ini kalau misalkan ini namanya spacer nih. Jadi kan spacer itu adalah untuk kalau misalkan lo pingin lebarnya, velgnya lebih lebar dari yang standar. Misalkan lo lebar 7, lo pingin lebar 8, velgnya pingin yang itu juga, kita pasangnya spacer. Nah ini ada 2 spacer. Satu spacer nih tebelnya sekitar 2 cm, berarti ini 4 cm, 4, 8. Udah 8 cm nih guys. Nah guys, ini ada mobil yang menarik lagi, mobil tua-tua keladi. Tua-tua makin jadi nih. Nah, di depan gua ada warna hijau, ini Mercy Tiger yang punyanya. Ini nyetel banget nih, mobilnya American style sampai bannya. Ini gua lihat gak ada beredar di Indonesia nih. Dan untuk dari segi interiornya, warna hijau dengan ada tulisan plat dari Amerika, Arizona. Oh, ini nyetel sih mobilnya, kulturnya emang USA banget. Nah, yang satu ini kayak mobil-mobil pejabat ya, pada zamannya, dengan pakai fog lamp kuning di sini, habis itu juga dalamnya interior masih ori, warna coklat. Walau kalau punya mobil Mercy gini nggak usah diapa-apain, main klasikan aja, lu bisa bawa ke acara-acara old school, acara-acara 90-an, ini nyetel banget. Dan di depan sana ada mobil yang menurut gue jarang yang masih dibawa nongkrong dan seperfect ini, mari kita lihat. Nah, ini ada mobil Peugeot 504, ownernya mana? Wah, Mas, namanya siapa Mas? Icat. Mas Icat. Mobil Peugeot lu ini tahun berapa? Tahun 1978. 78. Lu lahir tahun? 2000. Wah, udah jauh banget antara mobil dan umur lu. Iya dong.
Ini lu yang restorasi apa dari bokap apa gimana ceritanya? Kalau ngambilnya sih setengah bahan lah, paling gua baru ngelanjutin restorasi setengahnya lagi kayak ngecat. Ngecat ini gua tahun lalu baru ngecat, terus benerin mesin segala macam deh. Oh, berarti udah perfect. Dalam dalamannya? Dalam enggak gua apa-apain, memang dapatnya udah ori. Dapatnya udah begini. Iya. Wah, jadi enggak PR banyak lu dapatnya udah begini. Iya, ya, makanya. Kalau boleh tahu dapat range harga berapa sih lu kemarin beli bahannya ini? Di 30-an. 30 jutaan. Itu PR-nya tipis-tipis tapi ya. Tipis-tipis. Mesin aman. 20-an nih. 20-an. Iya. 20 jutaan lu bisa punya mobil Peugeot nih. Tergantung. Walaupun tua tapi nyetel. Wah, ini velgnya juga lucu. Velg kalengnya pakai dop yang chrome tuh. Ini baut beneran apa apa? Apa? Oh, itu kuncinya nih ya? Kunci dopnya. Kunci dopnya pakai baut segede itu, wah. Safety banget. Keren. Manual ya? Manual. Sampai list-list chrome lengkap loh. Nah, ini modifan apa lagi nih yang pengen lo tambahin? Nggak ada sih, gue pertahanin originalnya aja kayak gini. Nah, yang terakhir, kenapa lo ikut acara MDC kali ini? Biar seru aja bareng teman-teman sih. Udah itu doang, pengen ngumpul sama teman-teman aja. Nah, teman lo kebetulan yang depan teman lo juga ya. Wah, hobi-hobi anak klasik banget nih, guys. Oke, Mas, thank you sekali lagi. Thank you. Nah, ini ada mobilnya Mas Brian ya. Ini mobil Miata yang warna putih, velgnya warna orange. Ini nyetel banget. Joknya udah pakai Recaro ya. Wah, ini sih nyetel banget nih. Nah, Mas Brandnya sendiri ngeluarin ini jarang-jarang nih, cuma Sabtu Minggu doang dikeluarin. Tuh, dari segi dalamnya sih kecil ya, kalau gue sih suka. Karena kita bawa Porsche aja, itu udah nyaman. Nah, ini kayaknya lebih nyaman. Miata nih. Yang bikin gue tertarik dalam mobil ini sih velgnya. Karena velgnya nyentrik, warnanya orange dan ada strippingnya. Tulisan Miatanya, guys. Gitu. Nah, yang depannya menarik juga. Nih. Selanjutnya ada mobil Starlet kotak ya. Ini the static club ya. Jadi bukannya Airsoft tapi static. Wah, nyari yang Starlet 1000 aja nih susah nih yang kotak nih. Apalagi ini yang dibeget-begetin. Yang gua suka sih dia static ya, tapi celup banget kayak beget, dan di depan juga chamber, gua enggak tahu nih chamber berapa. Nah, itu ada benang keluar. Karena dia camber, jadi harus dirotasi, ini sampai benangnya keluar. Kalau interiornya masih standar. Oh, ada apa ini di atasnya? Di atasnya ada tulisan, oh, Static Club, guys. Static Club nih, ada ya spanduk gitu di atasnya. Lagi ini warna hitam, mau nyetel lah. Kalau mobil-mobil jadul gini-gini nyetel. Pada zamannya ini pol-pola. Nah, itu ada yang menarik lagi. Ada Miata lagi tuh di sana. Mari kita lihat. Selanjutnya ada Mazda MX-5 berwarna merah. Dari segi interior dulu nih, karena mobil atapnya dibuka. Tuh, full warna merah. Dan yang menarik, tuas porsnelingnya itu gambar, apa ya, nyebutnya kayak Pokemon. Nih, Pokemon. Bedanya dengan yang itu, dia speknya sama, cuma beda warna doang, guys. Dan untuk velgnya sendiri ini nyetel, velgnya berwarna silver, bannya pakai Acelera tentunya. Nah, yang gue suka dari mobil ini ada tambahan ductile karbon dan knalpotnya ini titanium yang ngebras biru, jadi kalau makin panas nih gue rasa lebih keluar lagi warna biru pelanginya nih, guys. Oh, banyak mobil yang ini di sini ya, yang buka-buka atapnya. Kita bawa Porsche, ini ada Miata, wah. Ada berapa nih? 1, 2. Nah, silakan hitung mobil yang atapnya kebuka ya kan, cabrio ada berapa di sini? Silakan komen di bawah. Nah, guys, ada mobil E36 yang nyetel di acara MDC kali ini. Om, namanya siapa nih, Om? Adit, Om. Om Adit. Lu kayaknya rombongan nih ya? Iya, Om. E36 semua nih. Punya lu warna hitam, warna ungu, warna kuning. Nah, ini dari komunitas apa-apa nih, Om? Enggak, Om, kenal-kenal aja. Kenal-kenal aja. Kenal di MDC juga. Kenal di MDC juga? Iya. Nah, itu hikmahnya ngumpul-ngumpul itu, guys. Iya, dapat teman baru. Dapat teman baru, janjian buat datangnya samaan, ya kan? Om, mobil tahun berapa? 96, Om. Tahun 96. LA. LA. Nah, ini lu pakai harian apa mobil Sabtu Minggu doang? Sabtu Minggu aja, Om. Kalau harian lu pakai apaan?
pakai motor. Jadi beli mobil buat Sabtu Minggu, hariannya untuk pakai motor, kebalik ya. Kenapa lo milih E36, Om? Kayaknya culture, Om. Culture ya. Kalau bisa gue bilang sih arah-arah ke selatan ya. Fuckboy pakai BMW lo. Nah, si Om ini nyetel pakai BMW E36. Ini berarti tema lo apa nih, Om? Racing atau apa nih? Apa ya? Yang penting manis aja, Om. Yang penting manis aja ya. Cakep. Oke, thank you, Om. Terima kasih banyak sekali lagi. Nah, selanjutnya ada mobil HR-V gen pertama. Nah, ini bukan punya Om Fitriari. Punya Om Fitriari itu yang pertama tapi yang 2 pintu, guys. Ini yang 4 pintu nih. Ini sih udah jarang banget, apalagi yang 2 pintu. Dan warnanya sendiri ini warna orange yang enggak beredar di mana-mana ya untuk HR-V ini. Dan ini rally look dari velgnya, dari stripping, dan ada ini nih guardnya, jadi pelindung untuk lumpur biar nggak naik-naik ya. Dan ada ininya. Dan menarik lagi, mobil ini pakai roof rack dan ada sepedanya di atas, jadi makin nyetel. Nah, mobil ini four wheel drive, jadi keempat rodanya bisa bergerak ngikutin mesinnya ya, four wheel drive ya. Nih, kalau kalian punya mobil ini mau diapain nih? Kalau Fitriari kan dia ke OEM look ya. Kalau gue sih lebih kesuka rally look, karena mobil HR-V sendiri bisa dibawa kemana aja. Berbeda dengan HR-V yang terbaru nih, yang ini masih kultur. Kalau orang-orang sekarang bilangnya kultur banget. Dan untuk HR-V ini sendiri nih, emang benar dari Cina, dari Chinese nih. Dari Jepang. Dan ini nyetel sih, niat nih. Masang lampu di belakang nih, lampu stop lampnya. Wah, ternyata sampai belakang-belakangnya ada guardnya juga untuk pelindung lumpurnya. Jadi emang style rally looknya nyampe banget di mobil ini, guys. Dan di belakangnya ini ada mobil per 90-an, ada Genio yang pakai jok, udah pakai jok bucket ya. Dan warna hitam, warna putih ini nyetel. Nah, Estilo sendiri harganya sekarang sudah lumayan mahal untuk Genio ini sendiri. Kalau gue sih lebih suka ke Genio ya. Kalau Estilo harganya tidak bersahabat. Nah, Genio ini harganya bersahabat nih, masih di angka 50-an, 60-an. Lo bisa dapetin yang gak PR-PR banget lah. Nah, di belakangnya ada Grid Corolla yang harganya juga sampai sekarang ini masih di angka 40-50 jutaan. Wah, ini lalu-lalangnya luar biasa. Ini ada F30, ada E36, banyak guys di sini. Kayaknya gue bakal ngeliat lagi ke sana. Nah, guys, selanjutnya ini ada mobil K-car dari Honda yang namanya ini N-Box nih. Ini jarang dan baru kali ini gue lihat mobil ini ada di MDC dan pertama kalinya nih di jalanan. Wah, ini mobil kecil banget. Nah, sebelahnya ada Brio. Ini lebih kecil daripada Brio, lebih ramping. Panjangnya kalau gue lihat lebih pendek ini daripada Brio. Tapi di empat pintu dan ini slide ya, bukan pintu ke samping. Ini compact banget sih mobil K-car dari Honda nih. Bentuknya juga lucu. Dan udah diganti velg juga warna bronze, cocok banget antara putih dan warna bronze. Nah, ini ada yang menarik lagi di sini, ada kayak mirror gitu nih. Gunanya buat apa ya kalau dipasang di sini? Habis itu mobilnya juga kacanya sampai ke sini. Oh, ini lucu banget. Nah, ada yang mau pulang itu belum balik ya, ngelingker doang ya. Oh iya. Nah, dia ternyata mau nyetel doang, bukan balik tuh Om Ara dan Om Andra. Kita lanjut lagi. Mobil ini kayaknya salah satu mobil yang akan laris juga di Indonesia karena mobilnya compact dari Honda pula ya kan. Apakah nanti gue akan rejekin mobilnya atau enggak? Tapi bukan yang ini ya, kita minta kayaknya. Oke? Nah, guys, gue udah kasih lihat ke teman-teman sekalian mobil-mobil apa aja yang datang ke sini dan ganteng-ganteng. Dan ini adalah yang sebulan dari acara Elite Showcase yang bulan lalu, jadi antusiasnya luar biasa. Gue ucapin terima kasih banyak untuk Elite yang udah ngundang terus kita ke acara ini. Dan tadi ada yang gue tanya-tanya, gue terima kasih banyak. Gue Suta pamit undur diri, ingat velg, ingat ASR.